Dulur, masih di depan kantor VOA. Kita bahas kegiatan warga lansia no Amerika. Dan memang rata-rata kalau dibandingkan di Indonesia, di sini memang lebih aktif mungkin ya. Mm-mm. Karena memang ya fasilitasnya mendukung mungkin ini ya. Fasilitas mendukung, terus kemudian juga apa ya, tantangan sosial juga ada, Cak. Benar, karena maksudnya, harus mandiri. Harus mandiri itu. Kalau gitu. Indonesia kan ya rotok manja ya mungkin ya, karena di oleh lingkungan, karena dijemput anaknya, terus diternyalinnya, di nek ini enggak. Enggak. Kudu mandiri dulu. Moco email, soko Mas Amang. Mas Amang. Nah, Cak Ning. Apaan Amerika ono wong dodolan rombeng. Rombeng ku sampe ngerti enggak? Rombeng ku ya apa sih? Rombeng duko paro. Iya, bener tau. Rombeng ku kayak baju bekas lho ning. Oh. Nah, mungkin iki hubungannya karo edisi wingi ku lho. Ono, Cak. Tapi nang toko dudu nang apa ya? Thrift store namanya ya. Thrift store. Iya, itu kayak apa ya? Goodwill atau Salvation Army itu. Baju-baju bekas mas. Sing kedua soko Mas Evi Katro. Kayaknya mesti jeneng-jenengan iki. Katro itu ada hubungan dengan katok ora? Katro kombor. Katrokmu kapan ya? Katro arti istilah tukul di Mas Suku. Walah. Desa-desa kampungan. Nah, Cak Laning, apa wong Amerika ono sing dadi dukun? Wah. Ono ya, Cak? Lek di kalangan suku Indian terutama. Ya. Iku sing ono. Dukun-dukun ku sing ya kadang-kadang ngeramal udan, ramal apa iku tinggi bantu apa jenenge nasib ya, nasib. Ya kan? Apa iki jenenge raja tangan barang? Masa depan toh? Masa depan. Tapi ada juga New Orleans iku sing apa pakai kartu taro. Taro. Itu juga ada. Taro. Sampean pengen kirim email? Sungkan-sungkan kirim ke warung at voanews.com atau posting aja di Facebook kita kalau belum like kata kuncinya warung VOA. Saya ini gerane jagat neko-neko. Kalung sing dinggo Mbak N Alukah teko California iki gak gelem pisah karo sing duwe dulur. Ceritane kalung iki kecemplung toilet pas dekne adus. An sedih tenan soale kalung iki siji-sijine barang berharga sing slamet teko tangane perampok. Ning sawise 3 wulan, kalung iki ditemokno petugas pembersih pipa pembuangan kotoran lan dibalekno nang sing duwe. Kontanae En Alukah seneng lan nganakno selametan lek digadekno. Iso bali enggak iku? Kan robot kok keluyuran nang kelas. Bener dulur, robot sing jenenge Vigo iki sakjane njalakno tugas makili Chris Kalaluka. Siswa SMA nang Pennsylvania sing ora iso nang kelas mergo lara lumpuh. Robot sing ana gambare Chris iki disetir dhewe karo Chris nang omah. Merga robot canggih iki, Chris iso ngikuti pelajaran nang kelas. Lek ulangan, iso ngerepek enggak robot iki? Gak mau menungso sing oleh hadiah pas Valentine di no Amerika dulur. Asu yuk kebahagiaan. Kira-kira sang yuto warga Amerika enggak diai asu kesayangannya sebagai bukti kasih sayang. Salah sijine hadiah sing populer ya iku nggawa asu nang spa lan salon kecantikan. Kaya nek kutha Nashville, Tennessee iki. Asu-asu iki didusi, dipijet, disikat untune lan dirsiki raine. Jarine, perawatan kaya ngene iki iso ngilangi stres. Asu ya iso stres ta. Itu tadi. Gak kerasa ya 30 menit. Berarti aku wis tuwek. Tuwe setengah jam ya. Tapi tahun ini emang berjalan cepat nih. Iya. Dungkas mungkin kalau tahun kas ada gue putih nih. Oh iya. Sama juga tekan. Tidak subri. Aku mau cuci. Cuci lagi like, ya. Uban nih. Gak sampai semir gitu kan? Orang. Aku gak semir sepatu gitu kayak gini ini. Ini kaku ini gini. Keliru semir sepatu. Aku tuh pakai krayon. Dulur, lagi-lagi kalau ada kritik, komentar atau pertanyaan monggo no email warung@voanews.com. Atau nek nggon Facebook, kata kuncine warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Nadia Majid karo Mbak Endah sama Mas Alam sing joget-joget tadi lho. Nyun pamit. Ya.